Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kedatangan laptop. Ya, ini laptop Dell Inspiron 4000. Di ini ya, Inspiron 14 yang Inspiron 14 yang 3000 series. Di ini laptop 14 inci ya, yang standar. Kita akan cek, ini masih di segelnya udah habis ya, yang sudah pernah dibuka sama yang punya. Kita akan cek, kita mulai dengan timbang dulu dia bobotnya berapa ya. Jadi ini kita nyalakan dan akan kita cek dia bobot laptopnya berapa. Oke. Jadi ini bisa kita lihat ya. Bobot laptopnya kurang lebih 1,8, 1 kilo 8 on. Jadi dengan charger sekitar 3 kilo ya. Jadi laptopnya ini ya bukan laptop yang ringan juga, cuman juga tidak terlalu berat dengan ukuran yang brand yang cukup ya cukup standar. Ini kita akan cek, coba kita nyalakan. Atau mungkin baterainya habis, coba dulu. Oke, sepertinya baterainya habis ya, coba kita pasang adaptornya dulu. Adaptornya Dell, coba kita pasang. Oke, ini coba ini ya, ini ada baterai masuk, coba kita nyalakan. Oke, ini ya, udah nyala. Oke, ini continue karena memang ada perubahan ya. Di keluhan yang punya laptop, ini laptopnya sudah mulai lemot ya. Di ini settingan standarnya Dell Inspiron 15 ini masih menggunakan hard disk 500 GB dan RAM-nya 4 GB DDR3L jenis RAM yang dipakai. Bisa kita lihat ya, kita tunggu aja dia bootingnya berapa lama. Ini seri laptop Dell Inspiron ini merupakan seri yang untuk market umum ya. Jadi yang biasanya untuk standar user itu pakai yang Dell Inspiron. Biasanya kalau yang enterprise atau perusahaan dia pakai yang seri Latitude atau XPS mungkin kalau untuk yang butuh mobilitas tinggi dan penggunaan multi biasanya dia pakai yang seri XPS. Tapi untuk yang ya user standar dia bisa pakai yang Dell Inspiron. Coba kita turunkan dulu bridges-nya. Ini bisa ditunggu ya, 1 menit lebih. Oke, karena cukup lama ini saya pause dulu aja ya. Nanti saya akan beritahu waktunya untuk dia sampai ke desktop dia butuh waktu berapa lama. Oke ya, jadi ini sudah masuk ke desktop ya, makan waktu kurang lebih 10 menit. Ini kita turunkan lagi dulu bridges-nya. Nah, kita cek di sini di task manager ya, dia bawaannya RAM-nya berapa, hard disk-nya apa. Kita cross-check aja dulu. Kita buka more details-nya ya.
Kita lihat di performa. Di ini CPU-nya ya, Intel i3 Gen. Kalau masih terlalu terang. Nah, oke, ini udah yang paling rendah nih bridges-nya. Oke, ini spek CPU-nya dia Intel i3 Gen 5. Lalu dia RAM-nya 4 GB dan ini masih pakai hard disk ya. Ya hard disk ST, berarti ini hard disk-nya Seagate yang seri slim yang 500 GB. Dan GPU-nya Intel HD. Jadi seperti ini ya, ini bawaannya. Kita shutdown dulu. Setelah itu nanti kita cek apakah laptop ini bisa di-upgrade atau tidak. Kita shutdown dulu aja. Shutdown. Oke, ini proses shutdown-nya ya, kita tunggu. Berdasarkan info yang punya sih, proses shutdown-nya juga cukup makan waktu. Kita shutdown dulu. Ya, ini belum sepenuhnya shutdown ya, karena di sini masih putih, nyala. Atau ini power. Oke, berarti shutdown-nya cukup cepat, hanya booting-nya yang cukup makan waktu. Jadi ini kondisi laptopnya ya, bawaannya. Kita akan cek apakah laptop ini bisa di-upgrade atau tidak. Jadi ini kita lihat kondisinya. Akan cek dulu. Oke. Jadi ini masih aksesibel ya, artinya dia bisa untuk dicek segala macamnya. Nah, ini masih diberikan part yang bisa dibuka. Jadi akan kita cek di sini. Apa saja yang bisa di-upgrade dari laptop ini ya? Kita buka dulu. Ini. Kita cek. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya, ini ada dua buah slot DDR3L. Jadi ini bisa support sampai 16 GB ya, pakai 8x8. Kalau untuk yang 16x16, entah, saya belum coba apakah kompatibel atau tidak. Dan di sini bisa dilihat ini ada satu slot hard disk yang dia hard disk slim. Untuk ukurannya berarti ini bisa di-upgrade sampai 16 GB dan ini bisa diganti oleh SSD ya. Jadi itu opsinya ya. Kalau Anda memiliki Dell Inspiron 14 yang seri 3000 dan Anda merasa kecepatannya sudah tidak optimal atau Anda ingin mengoptimalkan, Anda punya dua opsi. Yang pertama adalah upgrade SSD, yang kedua upgrade RAM-nya sampai 16 GB. Sekian ya video review Dell Inspiron 14 seri yang 3000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.